Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ampunkanlah dosa kami semua, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa setiap yang berada di sini, ya Allah. Keluarga kami, mak ayah kami. Kami cuma harapkan satu keredaan kami. Jangan marah kami, jangan tolak kami, ya Allah. Kami menadah kedua belah tangan kami dengan penuh rasa rendah diri. Yang Maha Melihat, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terima kasih sayang kami, jaga kami selamanya. Ya Allah, terima kasih tak pernah lupakan kami selamanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya doakan korang semuanya selamat, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Hari ini kita akan teruskan dengan fakta-fakta menarik yang disenaraikan oleh penulis. Berikut adalah beberapa fakta menarik yang boleh dikongsikan secara umum. Mari kita saksikan. 70% permainan di dunia dibuat di China. Sarapan pagi adalah makanan yang terpenting sepanjang hari. Berat badan anda akan berubah ketika anda memecut. Bagi peminat Star Wars, anda tentu tahu tentang seorang pelakon tambahan yang membawa mesin pembuat aiskrim ketika berlakon. Oksigen merangkumi 21% atmosfera bumi. Korang pernah dengar tak Jalan Sutera? Sebenarnya Jalan Sutera memang tak dibuat daripada sutera, tetapi jalan tersebut digunakan untuk perdagangan sutera. Bahasa pertama yang diungkapkan di angkasa lepas adalah bahasa Rusia. Kira-kira 70% pencipta virus bekerja di bawah sindiket jenayah. Pil P50 adalah salah satu kereta terkecil di dunia. Cicak melekat di dinding dengan daya elektrostatik yang ada pada tapak kakinya. Jika korang peminat Harry Potter, korang boleh menaiki Hogwarts Express yang sebenarnya. Permaisuri Wu Zetian adalah satu-satunya maharani yang memerintah negara China. Pasar ikan terbesar di dunia terletak di Tokyo. Thomas Edward Edison bukan sahaja orang pertama yang menemukan mentol, malahan orang pertama yang membina loji jana kuasa elektrik. Bioplastik adalah teknologi terbaru untuk plastik. Coklat adalah makanan antibakteria. Hiasan luar pada Taj Mahal sangat dipengaruhi oleh seni bina Islam. Panjangnya Sungai Nil, ia merentasi 11 buah negara yang berbeza. Jika di Malaysia ada satu bahasa kebangsaan, tetapi di India ada 22 bahasa rasmi. Ibu yang berusia 40 tahun ke atas lebih cenderung untuk melahirkan bayi yang kidal. Simpulan bahasa ulat buku sememangnya berasal daripada sejenis ulat yang memang tinggal dan juga memakan buku. Itu sahaja fakta untuk kali ini. Jika anda suka video ini, jangan lupa untuk tekan butang like. Jika anda ingin mengikuti video-video terkini daripada channel saya, jangan lupa tekan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika ada salah fakta ataupun salah info dalam video ini, jangan lupa untuk maklumkan di ruangan komen di bawah. Jangan segan siju, ya? Itu sahaja untuk hari ini, sehingga kita berjumpa di siri Alam dan Manusia yang lain. Sekian, terima kasih.